sekarang ujian cobaan lagi bunda saya yang amat sangat saya cintai udah meninggal, ya satu-satunya tonggak untuk hidup saya gitu. Jadi saya sangat terpukul, sangat sedih sekali dan mohon doanya supaya jalan bunda lapang dan diterima di sisi Allah di surga. Saya langsung ke makam, saya langsung cepat bergegas untuk bisa melihat proses pemakaman dan memang saya tidak bisa sempat melihat wajah bunda, sudah dimakamkan, dan tapi alhamdulillah saya masih bisa berdoa sendiri, yasinan sendiri, tahlilan sendiri, diaminkan oleh keluarga besar dan kerabat. Alhamdulillah saya bersyukur kenang-kenangan terakhir dari bunda itu tanah pusara dan juga bunga nanti juga akan saya mengajikan, saya doakan sendiri. Saya tidak melihat, cuman saya lihat dokumentasi dari keluarga dan ya sedih pasti, down pasti. Tapi saya ingat air mata saya nggak boleh mengenai makam mama. Jadi ya saya kuat-kuatin.